Musim haji terbaik lebih membanggakan ke semua jemaah haji Malaysia telah berpeluang melaksanakan wukuf di Arafah termasuk pesakit-pesakit di hospital menerusi program Safari Wukuf. Kita ikuti rangkuman musim haji 2022 bersama Faisal Jamal. Ketetapan syarat yang dikenakan kerajaan Arab Saudi juga tidak menjejaskan urusan jemaah meskipun pengumuman mengenainya dilakukan pada Ramadan. Tidak seperti sebelum ini, 10 bulan lebih awal. Malah kawalan jemaah yang lebih ketat membolehkan semua ibadah selesai mengikut perancangan tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Tamu haji telah membuat persediaan untuk melaksanakan urusan haji ini dengan mengambil kira keperluan kesihatan para jemaah haji daripada mula melaporkan diri di stesen berlepas di Malaysia hingga selesai ibadah haji semasa operasi di Masyair iaitu di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bilangan pesakit yang menerima rawatan juga jauh lebih rendah dari musim sebelum ini iaitu 62 orang manakala meninggal dunia hanya seorang. Tabung haji juga katanya akan sentiasa berikhtiar membantu meringankan beban jemaah berikutan kos mengerjakan haji yang semakin meningkat. Keadaan inflasi yang berlaku di seluruh dunia sememangnya membimbangkan saya sebagai menteri yang bertanggungjawab atas urusan ibadah haji. Namun kita juga perlu menerima realiti kenaikan kos yang berlaku setiap tahun. Dan pada masa yang sama juga, TH perlu mencari jalan supaya semakan bayaran haji tidak akan membebankan bakal haji Malaysia. Sebaik kesemua jemaah pulang ke tanah air, TH akan terus merancang untuk persiapan awal bagi musim haji 2023 di samping mempertingkat dan menambah baik perkhidmatan demi kesejahteraan jemaah negara. Penerbangan pertama kepulangan jemaah Malaysia adalah pada 17 Julai, manakala yang terakhir dijangka 12 Ogos. Dua tahun pandemik COVID-19, banyak yang telah diperbaiki, ditambah baik. Dan hasilnya satu operasi musim haji yang sangat cemerlang oleh tabung haji, sekaligus menyumbang kemabruran haji itu sendiri. Tentunya ini menjadi satu tanda aras terbaik untuk mereka memastikan ianya terus kekal cemerlang dalam menghadapi musim-musim haji yang akan datang. Hadirku sebagai Duyufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Sekian laporan saya, Faisal Jamal, bersama juru kamera Azhan Sulaiman dari Mekah Al-Mukarramah, RTM.